sini. Come on, please. Where have you been? I've tried to looking for you. Aku mencari kamu ke mana-mana. Kamu ngapain ke sini? Mencari kamu, tidak boleh. Kamu ngapain sih, Kang, ke sini jauh-jauh? Kamu tidak senang. Bukannya enggak senang, Kang, cuman kamu ngapain nyari-nyari aku lagi? Aku serius sama kamu. Ini satu bukti ke kamu bahwa aku serius. Aku tidak main-main. Ya, aku tahu. Emang harus. I try to call you, I send you a message, but kamu tidak ada respon. Kamu blocked or kamu ganti number? I don't know. Tell me. Why? Bukan yang gitu, Kang, maksud aku. Lalu apa? Please tell me. Just tell me. Aku nggak bisa ngejelasinnya gimana ya cara ngejelasin aku ke kamu. Aku pasti bantu. Kita hadapin sama-sama. Nesha, 4 tahun bukan waktu yang singkat. Aku tuh nggak bisa, Kang. Aku tuh... Kenapa aku nggak ngabarin kamu? Karena aku ada something. Ada apa? Bilang aja. Ya, orang tua aku tuh nggak merestuin hubungan kita. Aku mau bicara dengan mereka, Nesha. Please. Give me the chance. Aku tahu kamu juga masih mau dengan aku. Please. Okay? Apa kamu gak sayang dengan hubungan? 4 years, it's a long time. Aku gak bisa apa ngomongnya ke orang tua aku. Please. Karena aku tuh emang udah gak bakal direstuin untuk hubungan kita. Percuma, aku tuh ngelanjutin hubungan kita ini. Akhirnya kita harus memilih satu yang pasti. Mana mungkin terus jalan. Ya Allah, dia sebenarnya sama-sama 4 tahun juga pacarannya sama kayak aku. Cuman bedanya mungkin mereka jarak jauh, LDR-an gitu. Terus kayak, ih kasihan ya. Oke, kalau begitu aku turutin kamu, but you must give me the last chance. Berikan aku waktu. Only this day, hanya satu hari untuk bersama kamu, please. Luar biasa nih si bule nih. Wah, saya salut banget. Tapi mudah-mudahan bule mendapatkan jodoh yang lebih baik lah, gitu kan. Bule, jangan khawatir. Pokoknya Allah tuh udah persiapkan kamu wanita yang lebih baik lagi. Amin. Mungkin belum jodoh. Bukan berarti kan dia belum baik buat kamu. Okay. Tapi mungkin belum berjodoh. Okay. Yang sabar ya. Oh, it's okay. Okay. Bule, yang penting udah ketemu. Okay, perjuangannya tidak sia-sia, insyaallah. Okay. Ya, tahu cok nih, dah this is the timing berarti. Nyari yes. Tahu cok. Ya, ini timing. Beneran abah aku juga lagi produksi tahu cok. Oh, tahu cok. Iya. Oh, iya. Jadi iya, teteh. Abah aku. Pantesan aku tadi dipanggil Nenek Setauco. That's why they call her Tauco. Nggak tahu nih bos Tauco ini. Bukan aku, abah aku. Ternyata si Nesa itu punya toko Tauco. Udah dia yang nunjukin. Berarti deh, tadi pas kebetulan kan ada hikmahnya juga. Kita nganterin si bule, akhirnya udah sampai di sini. Dan kebetulan juga nih, si bosnya Tauco ini, Nesa Tauco, alhamdulillah punya Tauco di sini. Nah kebetulan ya udah kita nggak perlu jauh-jauh lagi untuk cari Tauco. Kan, apa aku bilang untung kan aja. Kan aku bilang juga. Untung aja. Ayo anter, aku bilang nggak percaya kok. Iya kalian berdua kamu yang nggak ikhlas, orang aku bilang ayo. Ayo temenin aja, kita bantuin kan? Cariin. Ya udah, Tauco, udah jam berapa ini, Tauco, yuk dimana? Ayo, pokoknya dimana? Kita kesana aja langsung. Kesana. Ikutin aku aja. Oke, okay. Nesa Tauco. Jadi ya udah, kita dianterin sama si mbaknya ke tempat pembuatan Tauco. Ini teh pabriknya ya? Iya, Kak. Ini tuh jadi kita proses pembuatan Tauconya. Apakah salahku, apakah dosaku, kau berbuat semau. Pak, jadi ini Pak, kalau yang timbul-timbul ini apanya Pak? Yang ada timbul ampasnya. Ampasnya? Itu harus dibuang atau gimana Pak? Oh, dibuang nanti? Ini kalau diendepin gini selama berapa hari Pak? 3 bulan? Terus lama banget 3 bulan. Jangan dong, ini kan belum jadi, Kak. Kita mendingan kita
toko aja. Oh iya deh. Yaudah, kita ambil udah jadinya. Yuk. Ya. Di sana Kak. Akhirnya kita diajak ke store-nya si abahnya. Nah, ini tokonya. Iya. Kita tahu tauconya. Oh, itu tauconya? Iya.